Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak ajar macam mana nak buat baju raihan. Jom kita mula. Ini bahagian depan. Kalau bahagian depan dia, kita tengok dia ada basi yang banyak untuk kelipit ruang butang. So kalau anda dapat lihat, ini adalah salah satu cara lain untuk kita buat mudah bahagian ruang butang ni. So kalau kita ganjakkan daripada di sini adalah 5 inci. Daripada hujung pergi ke garis lipatan adalah 5 inci. And then kita boleh potong macam gini je. Yang ni kan panjangkan terus sama level dengan ni. Maksud saya tu adalah setelah 5 inci kan, buat je 5 inci pun boleh dari sini. Okay, yang garisan ni sebenarnya memang kita boleh potong, tapi ini sebagai panduan. Kalau nak potong boleh, tak potong pun tak apa. So kita kena potong dua keping kiri dan kanan. Cuma badan hadapan belah kiri. Okay, belah kiri, nampak kan dia punya basi kali minci kan. Okay, dia minci basi untuk orang butang tu. Saya minta anda kelipit dua, jadi dia 2.5. Kelipit lagi sekali, kelipit lagi sekali tu kita kelipit begini. Macam tu. Okay, kita kelipit tengah ni. Cuma saya minta jangan ngam-ngam di sini. Dia kena jarak sikit supaya nanti bila butang nak pasang nanti dia tidaklah terkeluar. Okay, cuma bahagian yang perlu dijahit. Ingat tak tadi masa pola tadi tu kan ada ukuran 8 inci daripada atas tu kan. Start 8 inci ni lah baru nak jahit sampai ke bawah jahit. Okay, untuk bahagian ni ingat tak tadi 8 inci kan. 8 inci tadi kita kat sini tau, 8 inci. Cuma saya minta jangan jahit ngam-ngam 8 inci. Naik sikit dalam setengah ke dalam 3/4 ke. Lepas tu baru jahit ke bawah. Okay, ini hasil kita lipat. Kita kena jahit kat sini ya, nampak tak? Ini ada jahit. Jahit ni jarak dia 1 inci suku. Okay, kemudian di tengah-tengah ni kan, maksud saya adalah first memang 1 suku. Lepas tu yang bahagian lain ni, terus saya buat 1 inci 3 hun supaya besar sikit, supaya dia tak mudah untuk sampai ke tepi sana. Okay, yang atas ni mula-mula 1 suku. Ada sebabnya, sebab kita nak jahit dengan tertulang sekejap lagi. So ini kita dah faham, jadi pergi next step. Okay, so selepas itu bahagian yang kita jahit ini, ada bahagian yang tidak terjahit. Sekejap saya tunjuk. Yang tak terjahit kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagian tak terjahit yang kita kena potong. Kena potong dengan berani lah. Bismillah. Okay, so bila kita dah potong, dia jadi macam ni. Bahagian ni kita buang, 100% buang. Bahagian ni ada line saja. Mengam kat sini kita buang. So bila kita dah buang, sediakan tertulang lah. Tertulang ni pula sama macam tertulang baju Melayu. Cara dia sama. Saya buka balik lah, saya dah gosok dah pun. Okay, tertulang dia panjang 9 inci, lebar 1 suku. Sabun bahagian tepi. Kita kena lekatkan dengan kain. Sediakan basi di sebelah sini. Okay, di sebelah kiri. Kita sediakan basi dalam 1/2 inci dah cukup. Kemudian kita gosok. Gosok dan tekankan dengan kayu ya. Supaya dia tak melenting semula. Okay. Gosok dan kita tekankan dengan kayu sekali lagi supaya dia tak terlepas. Cukup. Sabun dan kita spray sikit. Gosok, tekankan dengan kayu juga. Kelipit yang terakhir adalah kita sabun. Okay, spray dan kelipit tutup dia punya pengeras ni. Itu adalah kelipit yang terakhir. Kemudian kita dah tekan begini. Okay, yang ini bukanlah kelipit untuk tulang, tapi ini untuk basi. Untuk basi ni kita kelipit di atas tulang. Ini buat macam ni. Kelipit di atas tulang untuk apa? Untuk kita dapatkan line saja. Bila dah tercipta line tu macam ni lah. Kelipit di sebelah dalam. Okay. Ini fungsi dia nanti masa kita nak jahit nanti. Kita akan tindih, dia akan terkena lah. Okay, ini cara shortcut yang saya ajar. Siapa yang dapatkan buku ataupun pola ataupun kelas online mungkin lebih kurang samalah cara ni. Okay. And next step, ini adalah badan depan sebelah kiri. Kita akan masukkan, ini cara mudah je. Masukkan bahagian yang telah kita potong tu di sini. Contohlah. Okay, ngam-ngam. Bahagian yang telah dipotong tu betul-betul tersentuh dengan kelipit hujung tertulang tu. So ni. Jom kita lihat sebelah dalam. Macam ni. Okay, nampak kan? Basi yang berbulu tadi ni. Ni kan nanti kalau saya tarik berbulu kan. Kita dah sembunyikan di sebelah dalam. Macam ni. So, kita pergi jahit. Step yang boleh kata terakhir lah untuk bahagian tertulang ni. Tak susah pun buat baju raihan ni. Cumanya saya bagi tips lah. Bila nak buat benda ni, kena buat lubang butang dulu. Supaya senang nak tebuk lubang butang bahagian yang berhampiran dengan tertulang. Okay? Tertulang tu je lah. Bahagian tu je lah. Yang bawah. Okay, lepas tu. Tolak kain ni. Betul-betul rapat dengan tertulang. Bahagian atas ni pula matchkan sampai tutup kain. Macam tu lah. Okay. Bila dah dapat, bolehlah untuk jahit. Jahit pun tak susah. Lebih kurang macam baju Melayu tapi berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya jahit ni, apa yang pastinya adalah bila saya jahit, bawah pun kena. Kain basi tulang ni, basi tulang ni bawah pun kena. Sebab tadi kan saya dah ajar trik dia macam mana kita nak jahit supaya bawah pun kena. Triknya adalah masa menggosok. So saya jahit sampai siap. Okay, bila kita dah siap jahitan yang pertama, kita kena buat jahitan yang kedua lah.
Kereta yang keduanya di sebelah dalam, ya. Cara dia sama juga. Kita buat macam ni. Okay, kita buat macam ni. Okay, ni sebelah dalam dia. Jadi kita bersihkan lah. Mungkin ada benda-benda yang jerumbai, kan. Bersihkan. Lepas tu biasanya adatnya baju macam ni dia ada butang kat sini. Dia ada macam satu jahitan dan tajam di situ, kan. So biasanya memang ada, so kita buat lah. Dia sini. Okay, 1 inci dia sempurna kita buat. Biasanya memang ada. Tak ada macam ni, kan. Okay, lintang dulu, turun ke bawah. Kemudian lintang semula. Okay, lepas tu turun ke bawah. Itu kita buat bentuk V, kan. V. Kita tapak lagi. Okay, kemudian naik ke atas. Ikut pada satu orang lah berapa tajam dia nak buat. Okay, ini pilihan yang saya ajar lah. Anda boleh buat sendiri cara anda. Okay, so saya dah siap. Okay, so ini kita dah siap. Kita punya jahitan kita. Okay. Okay, ini badan sebelah kanan. Ini badan sebelah kiri. Kiri inilah bentuk tulang yang kita jahit tadi. Okay, ini sebelah luar. Ini sebelah dalam. Untuk sebelah kiri, bila kita dah siap potong badan depan dan badan depan kiri kanan, kan, basi sebelah kiri dia tak perlu banyak. Sedangkan pola tu buat basi sampai 5 inci. Anda kena buang 3 inci sebab anda potong serentak, kan. So bila buang 3 inci, baki yang tinggal hanya 2 inci. Baki yang tinggal 2 inci tu, saya minta anda lipat 1 inci dan 1 inci. Total 2 inci lah. So maksudnya, basi tu kelipit 1 inci, kelipit 1 inci, seterusnya jahit, dia akan bentuk macam ni. Ni hasil jahitan di sebelah dalam. So kita boleh gosok. Nanti lebih dekat atas ni, kita buang selepas siap jahit macam ni. Dah siap jahit, baru kita buang. Kenapa saya selalu lebihkan bahagian atas ni? Sebab kadang-kadang takut tertarik semasa menjahit. Okay, jadi bila ada benda terlebih tu, senang untuk saya kawal kain. Saya pegang tu, baru saya jahit kat situ, kan. Kalau tak, mesin akan tarik dia. Okay, bahagian depan ni. Okay, itu saja untuk step ini. Siap dan berlebihan.